Setiap yang lompat ni, bila kita tanya, semua kata tidak lah. Bila saya tanya dia pun, dia tak mengaku lagi. Even in the morning, sebelum sembahyang jemaat tu, saya sempat bercakap dengan dia. Saya kata nama dia dah dalam senarai. Dia kata, saya betul ke nama dia senarai? Saya pun tak tahu dia. Habis, tak betul lah dia kata dia nak lompat. Saya pun tak tahu perkara ni, saya pun tak tahu. Amin. Kalau tanya semua sekali pun, sebelum sembahyang jemaat tu, semua kata tidak lah. Tiba-tiba keluar surat. Dia dah sign. Maknanya dia dah sign earlier, saya rasa. Terus tak dapat dihubungilah. Terus tak dapat dihubungilah.